Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Afrian. Di video kali ini Bang Afrian akan membagikan tutorial CapCut menggunakan sound yang sedang viral di TikTok, Digi Jalebi Baby. Seperti biasa, kita simak contoh videonya. Yang tertarik membuat video seperti yang saya contohkan, langsung saja kita bikin proyek baru. Oke, kita tambahkan dua foto terlebih dahulu. Tambahkan juga musik atau audionya. Untuk link musiknya teman-teman bisa ambil di deskripsi video ini. Selanjutnya untuk durasi foto yang pertama kita panjangkan menjadi 4,1 detik. Untuk foto yang kedua teman-teman panjangkan sampai akhir musiknya. Untuk akhirannya ini teman-teman bisa hapus. Selanjutnya kita tandai beat lagunya teman-teman. Teman-teman klik aja pada icon musik ini atau logo yang musik ini, kemudian pilih GBG potongan. Teman-teman bisa tandai setiap beat yang teman-teman dengarkan. Setelah kita menandai semua titik beatnya, klik aja centang. Kita kembali ke bagian foto yang pertama. Untuk tanda bit yang pertama yang sudah kita tandai dengan warna kuning ini, teman-teman klik aja dan tambahkan keyframe. Teman-teman geser ke kanan sedikit, kita tambahkan keyframe lagi, kemudian geser ke tanda bit selanjutnya, kita gerak-gerakin teman-teman, semisal seperti ini. Oke, sesudah seperti ini teman-teman tambahkan keyframe lagi di dekatnya. Kemudian tambahkan keyframe lagi di bagian beat selanjutnya. Tambahkan keyframe tanpa diapa-apain. Kemudian yang sudah kita tandai, teman-teman bisa gerak-gerakin semisal ke kiri. Oke. Dan untuk bagian terakhir teman-teman kembalikan seperti semula, seperti di awal. Oke, dan dia hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, jika ingin memberikan animasi, boleh-boleh aja teman-teman klik, kemudian pilih animasi, pilih masuk. Kita pakai yang goyang secara horizontal. Oke, fullkan aja. Oke, untuk animasinya terserah teman-teman mau pakai atau tidak, tergantung selera teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian sini, pas di transisi sini, kita tambahkan overlay dengan foto yang sama dengan yang di awal, yaitu yang berkacamata yang ini teman-teman. Oke, diusahakan sama untuk besarnya, semisal seperti ini. Untuk durasinya kita fullkan sampai ke belakang. Kemudian untuk bagian overlay ini teman-teman klik aja, cari yang menu tutupi, pilih yang bagian bagi, putar aja sampai -60 derajat teman-teman. Pokoknya menjadi apa ya, separuhnya seperti ini. Dan untuk overlay ini kita duplikat, salin atau duplikat,
dan untuk duplikatannya kita tahan dan geser ke bagian bawah. Oke, paskan durasinya. Untuk yang satunya kita klik, kemudian pilih tutupi lagi dan pilih menu balikan. Oke, dia sudah utuh lagi teman-teman. Kemudian kita tambahkan keyframe di awal foto dua-duanya. Untuk bit kedua di bagian overlay ini teman-teman bisa angkat seperti ini. Oke. Kira-kira aja untuk bagian yang ininya teman-teman. Kemudian di bagian sini teman-teman langsung aja ke bagian hampir ke belakang, tambahkan keyframe lagi, dan di bagian akhiran teman-teman bisa kembalikan seperti tadi teman-teman. Oke, diutuhkan kembali. Oke, dia akan seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian foto yang ini teman-teman. Kita besarkan terlebih dahulu. Kemudian di bagian akhir foto teman-teman bisa tambahkan keyframe. Di bagian awal foto yang ini teman-teman bisa ke bawahin atau dari atas teman-teman. Teman-teman tinggal apa ya, istilahnya mau dari atas atau dari bawah. Saya memilih yang bergerak ke atas. Selanjutnya di bagian ini, kunci yang ini apa ya, tanda yang ini kita tandai. Oke, pakai 5 kunci terlebih dahulu, 1 2 3 4 5. Kemudian kita gerak-gerakkan, klik, teman-teman bisa geser ke kanan atau ke kiri. Oke, caranya seperti ini aja. Oke, untuk bagian yang sini kita tambahkan 5 lagi, 1 2 3 4 5. Jika tadi geser ke kiri, sekarang geser ke kanan teman-teman. Oke, terserah teman-teman untuk pergerakannya, dari dimulai dari kiri atau dari kanan. Oke, dan ini sama seperti tadi, kita tandai lagi dan caranya sama seperti yang saya contohkan yang ini teman-teman. Kemudian untuk efek sabernya kita tambahkan overlay lagi. Untuk link sabernya teman-teman bisa ambil di deskripsi. Oke. Oke, saya pakai yang sudah saya edit. Di sini teman-teman pilih gabungan terlebih dahulu, kemudian pilih filter. Di sini kita sesuaikan teman-teman. Oke, paskan aja ke garis tengahnya. Tambahkan keyframe,
Kemudian di bagian sini kita tambahkan keyframe lagi. Teman-teman geser ke atas. Oke. Tambahkan keyframe. Dan kita ikuti pergerakan fotonya, teman-teman. Untuk di bagian bawah juga sama. Di sini saya contohkan satu aja, dikarenakan caranya sama. Ini bagian yang atas, teman-teman lakukan cara yang sama di bagian bawah. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan efek kedap-kedip putihnya dengan cara klik tambahkan overlay lagi. Pilih stok video, pilih yang putih. Oke, fullkan ke layar, pilih gabungan, pilih overlay, dan kita pakai 0,1 detik aja, teman-teman. Oke. Dan seterusnya seperti ini sampai musiknya habis. Oke, mungkin sampai di sini aja yang bisa saya jelaskan. Teman-teman bisa meneruskan efek warna putihnya ini sampai ke belakang, dan untuk efek yang lain teman-teman bisa variasikan aja. Dan hasilnya akan seperti ini.